Udah bukan rahasia lagi kalau sinetron Aura bakal mulai tampil hari ini di episode pertamanya. Buat kalian para pecinta sinetron prime time, boleh nih bernafas lega karena Aura bakal tayang jam 2. Jadi Tajwid Cinta, Takdir Cinta Yang Kupilih, CSC bakal aman di singgah sananya. Tapi tenang aja guys, Aura ini kan mini series, jadi setiap episodenya kamu bakal bisa nikmatin secara on point dan pastinya dengan cerita yang sangat seru banget. Gimana enggak coba menghadirkan genre yang berbeda, di mana Aura ini bakal dibawa ke 17 tahun dari masanya yang sekarang. Siapa sih yang enggak mau kalau dijagain malaikat yang ganteng banget? Tapi kalau dikejar-kejar maut, ceritanya bakal jadi lain sih, insecure gak tuh? Jadi, di episode pertama kita bakal tahu ya, sebenarnya apa sih alasannya Mika untuk menyelamatkan Aura dari kematian. Di sini Aura bakal menemukan banyak banget peristiwa yang aneh yang membuat dia itu kebingungan dan pengen mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Dan tak lepas dari sebuah cerita di mana maut akan selalu berusaha menghantui Aura dan membawa dia pergi ke alam keabadian, yaitu kematian. Bakal bikin penasaran dan pecah banget gak nih episode pertama? Jadi kalian jangan sampai kelewatan ya, buat saksikan terus kelanjutan ceritanya. Kita bakal review di episode berikutnya. So, pantengin terus Rias TV. Mimin pamit dulu. Bye-bye.